sahabat Bankain, saat ini kita sedang ada di booth Joglo Ayu Tenan bersama Mas Vicky. Mungkin bisa perkenalkan sedikit, Mas? Perkenalkan, saya Vicky dari Joglo Ayu Tenan. Oke, okay. Mungkin boleh dikenalkan dikit nih tentang Joglo Ayu Tenan ini, dari mana, terus produknya apa aja? Kalau kita, kebetulan kita dari Jogja, terus untuk produk kita banyak sih, kita menyediakan apapun yang kebutuhan fashion kalian, kita ready. Dari atas sampai kepala. Atas sampai kepala. Kita oke. Dari bawah sampai kepala kok dari atas. Jadi dari headwear, baju, aksesoris, sepatu juga ada ya. Sepatu belum sih. Oh, sepatu belum. Mungkin soon. Tahun depan. Soon ya berarti ya. Ini kita. Fun fact ini Joglo Ayu Tenan ini ternyata udah pelanggan setianya Bankain nih. Banget. Oke. Okay. Boleh di boleh tahu enggak produknya yang pakai kain-kainnya Bankain itu apa aja? Kalau kita bahan kainnya ini salah satunya adalah tas namanya Naru. Ini tuh motifnya dia kulit kura-kura dan kita selalu pakai bahan dari KSM itu soalnya dia kan bertekstur beda dari kain yang lain sih. Terus dia kalau misal dicelup pewarna alam juga lumayan apa warnanya banyak keluarnya, makanya kita banyak kain dari KSM itu warna-warni kita celup dengan warna alam juga. Terus ada beberapa yang kita tie-dye diikat ya, ada yang kita ekopin juga. Juga banyak sih yang dari KSM. Okay. Best. Keluar dalam KSM semua. Bahan kain juga ya. Pokoknya solusi tekstil Anda ya bahan kainnya ini. Dalamnya, juga ada udah pakai nih. Dalamnya, luarnya ini juga. Iya. Kalau di Inacraft sendiri udah dari kapan Mas mengikuti? Kalau kita dari Inacraft ikut Inacraft kebetulan dari 2015. Oh. Sampai saat ini kita nggak pernah absen ikut Inacraft. Setahun dua kali iya, ikut terus. Iya, setelah Covid itu kan Inacraft dua kali, jadi kita selalu ikut juga. Oh. Yang Maret sama Oktobernya kita selalu alhamdulillah ikut juga. Gimana nih kesan-kesannya untuk Joglo Ayu Tenan sendiri setelah mengikuti Inacraft nih? Kalau untuk Inacraft kita kebetulan juga lumayan sih untuk penjualan juga alhamdulillahnya lumayan. Terus yang jelas kita untuk produk promosinya jalan terus. Jadi untuk Inacraft ini kan juga selain penjualan kita juga butuh exposure dari promosi ya. Yes, dari masyarakat. Kalau untuk tokonya sendiri nih, mungkin kalau ada toko fisik atau toko online nih yang bisa dipromosikan. Kalau kita untuk toko offline-nya ada di Jogja jelas, ada di Pogung, daerah Labirin Pogung itu bisa datang ke tempat kami. Yeah. Terus ada kafenya juga kalau mau nongkrong, semua ada wifi-nya. Main siap buat nugas, siap silakan. Bisa kalau untuk toko yang lain mungkin ada di dinas, terus di Bandara Jaya juga ada. Jakarta kita ada di Sarinah Tamrin kita ada. Kalau online store belum ada ya? Kalau online kita ada di kebetulan hampir semua marketplace ada. Nanti kunjungi aja di Instagramnya Joglo Ayu Tenan. Oke, di promote dong Instagramnya apa kak? Joglo Ayu Tenan. Joglo Ayu Tenan. Yes. Nah itu sahabat Bankain kalau pengen tahu nih produk-produknya Joglo Ayu Tenan yang katanya langsung dari kepala sampai kaki ada tuh. Nanti ada di sini ya? Bisa kepoin Instagramnya di Joglo Ayu Tenan ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Laris bahan kain. Laris manis.